Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah, kembali kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia-Nya. Selawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak ibu yang saya muliakan, dalam surat Hud ayat 105, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa kelak di akhirat manusia hanya akan dibagi Allah ke dalam dua kelompok besar. Faminhum syaqiyyun wa sa'idun. Satu kelompok celaka dan satu kelompok bahagia. Fa ammal ladzina saqu fa finnar. Kelompok yang celaka tempatnya di neraka. Wa ammal ladzina su'idu fa fil jannah. Kelompok yang bahagia tentu tempatnya di sorga. Di dalam Al-Qur'an Allah menjelaskan ketika kelompok yang celaka ini digiring ke neraka dan mereka masuk neraka, ada beberapa penyesalan yang mereka teriaki ketika masuk neraka itu. Pertama disebutkan di surah Al-Muluk ayat yang ke-10. Apa yang disesali manusia ketika masuk neraka? Waqalu law kunna nasma'u aw na'kilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Mereka berkata ketika dimasukkan ke dalam neraka, duhai Tuhan, andai di dunia telinga saya rajin mendengar, niscaya kami tidak akan masuk neraka. Ternyata yang disesali oleh penghuni neraka, kenapa di dunia telinganya jarang mendengar kebaikan. Jadi para hadirin, duduk mendengarkan kajian, ceramah, terlepas yang disampaikan itu akan kita pahami atau tidak, tetapi duduk mendengar itu pun kata Allah sudah menutup pintu neraka. Kenapa penghuni neraka berteriak? Kenapa dulu telinga ini tidak rajin mendengarkan ayat-ayat-Mu ya Allah? Andai telinga ini rajin mendengar, niscaya kami tidak akan masuk neraka. Itulah hebatnya mendengar. Itu kenapa mendengar itu disebut zikir yang paling hebat. Ketika manusia hendak menghadapi sakaratul maut, dia berjuang menghadapi kematiannya, ada dua perintah Nabi. Pertama, lakinu mautakum la ilaha illallah. Ajarkan kepada yang menghadapi kematian itu la ilaha illallah. Tuntun lidahnya mengucapkan la ilaha illallah. Bila lidahnya mengucapkan la ilaha illallah, dia meninggal dunia, kata Nabi, dakhalal jannah, pasti dia masuk surga karena dia mati dalam zikir, lidahnya berzikir. Tetapi andai lidahnya tidak bisa berucap, lidahnya sudah kaku, maka masih ada satu zikir yang bisa menyelamatkan dia, zikir lewat telinga. Kata Nabi, ikra'u ala mautakum yasin. Bacakan kepada yang menghadapi kematian itu yasin. Andai lidahnya tidak bisa dituntun, maka ketika dia dibacakan yasin atau Al-Quran dan dia mati selama mendengarkan Al-Quran itu, maka kata Nabi masuk surga. Kenapa? Jaminan Allah di surat Al-A'raf ayat 204, fa iza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Bila kamu mendengar bacaan Al-Quran, maka pasti rahmat Allah akan datang kepadamu. Dan kata Nabi, orang tidak akan masuk surga dengan amalnya, tapi orang masuk surga dengan rahmat Allah. Ternyata rahmat Allah itu ada pada mendengar ayat-ayat Allah. Dan itulah kenapa manusia ketika hendak dicampakkan ke neraka, manusia berteriak, andai telinga rajin mendengar, maka niscaya kami tidak akan masuk neraka. Karena itu para hadirin, rajin-rajinlah mendengar. Karena dengan mendengar itulah pintu neraka akan tertutup. Yang kedua yang disesali manusia di surah Al-Furqan ayat 28. Ketika manusia dicampakkan ke neraka, manusia berteriak. Apa teriakan manusia? Ya wailata laitani lam attakhiz fulanan khalila.
Ya Tuhan, andai saya tidak berkawan dengan si fulan, maka saya tidak akan masuk neraka. Ternyata yang disesali manusia ketika masuk neraka salah memilih kawan. Ternyata kawan inilah yang akan mengantarkan kita baik kepada kebahagiaan di sorga maupun pada kecelakaan di neraka. Karena kawan-kawan kita ini akan menjadi penentu perjalanan hidup kita. Di surat Az-Zukhruf ayat yang ke-67 Allah menyebutkan al-akhillau yauma izin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Nanti di akhirat semua kawan akan berubah menjadi musuh kecuali kawan akan tetap abadi bersama kita jika kawan-kawan kita itu orang takwa. Jika kita memiliki kawan-kawan orang takwa, maka niscaya kita akan saling tolong-menolong sampai ke surga Allah. Begitu yang disebutkan dalam surat Taha ayat 109, yauma izin la tanfa'u syafa'ah illa man azina lahur rahman wa radiya lahu qaulan. Nanti di padang mahsyar dari akhirat, di akhirat sampai ke sorga, tidak ada yang bisa menolong kecuali kawan-kawan yang diberi izin oleh Allah untuk menolong kawannya dan Allah reda dengan apa yang mereka minta. Itu kenapa kita penting memilih kawan. Karena itulah Allah menjelaskan dalam surat Al-Qalam ayat 8-13 tentang siapa yang boleh jadi kawan dan siapa yang tak boleh jadi kawan. Kata Allah, wala tuti'il mukazzibin, jangan berkawan dengan pembohong. Kawan kalau pembohong, maka bohongnya akan menular kepada kita. Waddu law tudhinu fayudhinun, jangan berkawan dengan penjilat yang suka memuji dan memuja kita sekalipun kita salah. Dalam sebuah kata bijak dikatakan as-sadiqu may yasdukuka man lan yuman lam yusaddiquka. Kawan itu yang membenarkan ketika kita benar dan tidak membenar-benarkan ketika kita salah. Itulah kawan yang sejati. Kata Allah, jangan berkawan dengan para penjilat. Wala tuti' kulla hallafin mahin, jangan berkawan dengan orang yang suka bersumpah. Hammazin masya'im binamim, jangan berkawan dengan orang yang lidahnya suka menyakiti perasaan orang, yang berjalan ke sana kemari mengantarkan ucapan orang. Manna'in lil khairi muqtadin asim, jangan berkawan dengan orang yang suka menghalangi orang berbuat baik. Kenapa diatur soal berkawan dalam Al-Quran? Karena ternyata yang disesali manusia kelak di akhirat adalah salah dalam memilih kawan. Yang ketiga yang disesali manusia disebutkan di surat Al-Ahzab ayat 66-69. Ketika wajah dibolak-balik di dalam neraka, kata Allah, maka manusia berteriak menyesali dirinya. Apa yang disesali manusia? Wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adallunna sabila. Ya Tuhan, kenapa kami masuk neraka? Karena kami salah memilih pemimpin. Kami memilih pemimpin yang salah. Mereka bikin kebijakan-kebijakan yang membuat kami salah arah dan sesat jalannya. Sekarang kami telah sesat jalannya dan kami masuk neraka karena salah memilih pemimpin. Para hadirin, memilih pemimpin bukan perkara ringan dan sederhana. Bila kita salah memilih pemimpin, dia membuat kebijakan-kebijakan yang membuat kita sesat, yang membuat umat ini salah jalan, maka kita akan menyesalinya kelak di akhirat. Karena itulah hati-hati memilih pemimpin. Pemimpin itu menjadi penentu baik buruknya jalan kita sampai ke akhirat. Begitulah penyesalan manusia kelak di akhirat ketika mereka sudah dimasukkan ke neraka. Pertama, mereka menyesal kenapa jarang mendengar. Kedua, menyesal kenapa salah memilih teman. Yang ketiga, menyesal kenapa salah memilih pemimpin. Lebih kurang mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salah, قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا
ilaha illallah.